akan hadapi perubahan zaman. Harapan bangsa di masa depan. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ade Widya Sumira. Saya adalah guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tabanan. Untuk kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Bu Dania. Gimana kabarnya ini, Bu? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Nah, mengapa hari ini saya ingin berbicara dengan Bu Dania? Jadi, sebelum nanti saya seperti di kelas ini, jadi saya jelaskan dulu ya, Bu, ya, tujuan dari supervisi ya. Jadi tujuan dari supervisi yang akan nanti saya lakukan itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dari ya. Nah, sekarang mengapa kita hari ini berbincang tentang pra-observasi adalah untuk awal nanti dunia. Nanti biar lebih semangat, biar lebih siap, dan juga lebih jadi di situ. Nah, baik. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Boleh ya, saya mengajukan pertanyaan ya? Baik, jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira apa nih tujuan pembelajaran ini? Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama siswa menyelesaikan soal dan membuat soal pembukaan. Yang kedua, siswa dapat menghitung penggunaan di bawah sekolah. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ini sampai nanti ada dua ya, ya. Kemudian, bagaimana nih rancangan dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Ini bisa menjelaskan bagaimana strateginya dan juga metodenya seperti apa. Rencana pembelajaran yang saya akan buat itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Metode pembelajaran yang saya akan gunakan adalah kelompok, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi nanti pas proses pembelajaran, Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian metodenya sendiri adalah dengan kelompok, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Baik, sudah saya tangkap. Kemudian Ibu, selain itu kira-kira untuk medianya sendiri apa nih yang Ibu persiapkan? Untuk media pembelajaran saya akan gunakan dari buku panduan, LKPD, dan laptop. Berarti sudah media sudah beragam ya. Nah, kemudian kapan nih kira-kira akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk rencananya pembelajaran ini saya akan laksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2023. Berarti hari Selasa ini, Bu, ya? Iya. Siap, Bu. Saya nanti akan mensupervisi pas hari itu berarti ya? Iya. Sudah gak sabar ya? Iya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa nanti setelah melakukan observasi, setelah saya melakukan supervisi Ibu nanti di kelas, ada juga nanti yang namanya fase observasi. Jadi dalam fase observasi itu nanti saya akan menunjukkan juga beberapa pertanyaan untuk Ibu, gitu ya. Tapi itu untuk awal aja. Kemudian yang terakhir Ibu ya, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, untuk dari observasi Niki, mungkin Tiang dapat mempersiapkan keperluan lebih matang ya Pak Madya, agar lebih siap dan percaya diri di pada saat memberikan pelajaran ke anak didik kita. Baik, Bu, berarti agar lebih siap ya, lebih siap, lebih percaya diri. Baik Ibu, barangkali hanya itu percakapan kita hari ini dalam kegiatan pra-observasi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Sudani setelah mau meluangkan waktunya. Sampai jumpa nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih Ibu. Ya.
lapangan jadi Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Akhir-akhir ini ya, untuk menghindari hal tersebut, anak-anak biasanya pakai masker. Nah, biasanya menjaga kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika ya. Sebelumnya kita akan melaksanakan doa dulu ya. Kita melaksanakan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Yuk, Nayara coba maju ke depan, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kalian berdoa, berdoa sesuai dengan instruksi. Berdoa mulai. Terima kasih, tepuk tangan buat. Nyanyikan lagu dulu ya. Satu, Garuda Pancasila. Ayo, satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah penuntunmu. Patriot kota negeri, setia memegang teguhmu. Pancasila dasar negara, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja.
relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari-jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ada lagi? Kalau Janu, bagaimana perasaannya? Mau.
Widaya, bagaimana perasaannya Widaya? Lebih tenang. Ya, oke. Okay. Ya? Bagaimana perasaannya? Hah? Oh, mau nangis katanya karena lagunya agak sedih ya? Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan karena anak-anak sudah mendengarkan tadi videonya. Sekarang mungkin anak-anak lebih tenang dan lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Sebelum lanjut, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya, yang pertama itu adalah tujuannya siswa menyelesaikan soal dan membuat soal penjumlahan. Yang kedua, siswa dapat menghitung penjumlahan di bawah. Ya. Ibu guru mempunyai 4 buku tabungan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru memberikan Ibu guru 4 buku tabungan. Kira-kira berapa buku tabungan yang dimiliki oleh Ibu gurumu sekarang? 8. Benar 8? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baiklah. Jadi jumlah yang buku tabungan yang dimiliki oleh Ibu guru adalah 8 buah. Ya, 8 buah. Oke. Kalau Ibu misalnya sekarang tulis di papan tulis, ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju ke depan? 5 ditambah 2. Saya. Ayo, jangan maju ke depan. Ya, nanti bergantian ya. Itu angka berapa? 7. Nah, angka 7 benar tidak? Benar. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ya, beri tepuk tangan buat Janu. Ada yang mau? Saya. Ya. Saya Bu. Ibu langsung ya.
kasih tugas kelompok. Anak-anak bisa bagi kelompok. Nanti nulis kelompoknya ya. Nah, sudah anak-anak sudah membentuk kelompok. Tugas hari ini adalah menulis kalimat matematika sebanyak 5 soal. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Membuat kalimat matematika yang berbentuk penjumlahan, langsung dijawab dengan soal. Ayo dikerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak, bagaimana tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Sebelum kita mempresentasikan nanti masing-masing kelompoknya ke depan kelas, kita tepuk dulu sekalian. Tepuk P5. Benda-benda yang mudah ditemukan seperti tadi ada permen, ada buku, ya. Terutama dalam pembelajaran penjumlahan. Ya.
untuk hari ini pelajaran kita tutup ya, tutup dengan berdoa. Ibu yang pimpin ya. Nah, sebelum pulang kita bereskan dulu barang-barangnya. Masuk pulang. Masuk buku. Kita baru pulang. Baik, selamat pagi Ibu Sedani. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Ibu? Kabar hari ini baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Saya juga bilang sehat Ibu. Jadi, maksud dan tujuan kita hari ini bertemu ngobrol-ngobrol Ibu. Ngobrol-ngobrol tentang rencana pengembangan diri dan praktik pembelajaran yang telah Ibu lakukan waktu dulu, beberapa hari yang lalu. Ya, nah kita sebelumnya sudah melakukan yang namanya praobservasi, di sana Ibu merencanakan pengembangan diri yang akan Ibu praktekkan nanti. Kemudian setelah itu kita juga sudah melakukan observasi. Jadi saya sudah menginstruksi Ibu dalam praktek pembelajaran yang Ibu telah laksanakan. Itu nanti aja. Ya, kita ngobrol bincang-bincang santai hari ini. Nah, sebelumnya Ibu, saya ingin tahu dulu nih, apa yang Ibu Sedani ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin dapatkan yaitu hanya sharing-sharing saja dulu terkait dengan praktek pembelajaran kemarin dan bagaimana perbandingannya nanti, seperti itu. Ya, jadi sharing-sharing aja Bu ya. Nah, kemudian Ibu, lalu bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin yang telah saya observasi juga, gimana mungkin ada kesan perasaan itu seperti apa? Perasaan saya sangat lega ya dan senang karena saya dapat mempersiapkan pembelajaran berupa modul ajar dan persiapan pembelajaran yang lebih baik. Artinya dari apa yang Ibu katakan tadi, setelah kita melakukan praobservasi, jadinya lebih siap Ibu ya dalam praktiknya ya, lebih mantap ya. Nah, kemudian Ibu kemarin menyampaikan pengembangan diri yang akan Ibu lakukan pada saat praobservasi. Nah, bagaimana Bu pengembangan diri itu? Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau menurut yang pengembangannya sudah tercapai, karena kemarin saya merencanakan pembelajaran yang nyaman, kenyamanan belajar, yaitu dengan pembelajaran KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana di sana saya lihat anak-anak sudah sangat antusias di dalam belajar dan mereka semangat di dalam mengemukakan pendapatnya. Dan saya juga melakukan teknik stop, di mana teknik stop ini bertujuan untuk memfokuskan anak-anak sebelum melaksanakan pembelajaran. Berarti rencana pengembangan diri Ibu dilihat dari antusias siswa, semangat siswa, kesudahan ya. Nah, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE atau PSE, dan juga budaya positif itu sudah Ibu lakukan ya. Itu juga sama Bu dengan pengamatan saya.
ini suaranya. Nah, kemudian Bu, sebagai refleksi sih gitu ya. Nah, kemudian apa nih hal-hal, mungkin hal-hal yang sudah baik yang memang perlu dipertahankan, apa nih yang dari pakai pembelajaran itu kemarin? Untuk yang perlu dipertahankan itu yang di pembelajaran awal saya sudah melaksanakan teknik stop, di mana hal ini untuk memfokuskan anak-anak untuk lebih fokus belajarnya. Terus yang di pembelajaran proses, anak-anak saya lihat sudah antusias di dalam belajar, dan saat menyampaikan pendapat juga semangatnya luar biasa. Yang ketiga itu tentang kolaborasi kelompok yang baik, di mana anak-anak menyampaikan atau menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Baik, luar biasa Ibu. Sama Bu dengan pengalaman saya gitu. Jadi pembelajaran diferensinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada seperti Ibu sampaikan tadi, ada teknik stop ya. Dan saya lihat juga muridnya sangat lebih tenang itu ya, lebih relax ya. Itu luar biasa sekali kolaborasi kelompoknya. Jadi setiap kelompok juga aktif yang sama seperti penyampaian tadi ya. Nah, kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu apa nih yang perlu mungkin perlu diperbaiki atau mungkin ada yang kurang buat Ibu sehingga hal itu perlu diperbaiki, apa nih kira-kira? Di dalam pemenuhan pembelajaran mungkin saya akan lebih mempersiapkan media pembelajaran berupa modul ajar, mungkin lebih memantapkan lagi siswanya agar lebih semangat di dalam belajar. Kemarin juga di dalam praktek mengajar saya belum mempersiapkan penilaian ya. Penilaiannya itu saja. Ya. Untuk penilaian belum saya siapkan. Baik, mungkin saya tangkap ya dari ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, untuk pengajaran diferensiasi ini perlu di gitu. Untuk konten-konten media itu perlu ditingkatkan lagi atau di beragamkan lagi seperti itu ya. Kemudian seperti apa yang disampaikan tadi tentang penilaian, mungkin asesmen as learningnya itu gimana Ibu menilai prosesnya, mungkin disiapkan rubrik itu Ibu ya maksudnya ya. Kira-kira ada lagi yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin dari siswanya itu apa yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin pas presentasinya gimana itu, apa nih kira-kira kenyamanan kelasnya ya. Ada nggak siswanya mungkin yang berbuat mungkin kurang disiplin, ada nggak seperti ya kenyamanan kelasnya? Kemarin saya lihat pada saat kelompok lain sedang mempresentasikan tugasnya, masih ada beberapa anak yang ngobrol dengan temannya. Baik berarti yang saya tangkap itu intinya kedisiplinan siswanya ya. Seperti itu Ibu ya, tingkatkan lagi untuk budaya positifnya, mungkin tetap menggunakan lagi ya kelasnya seperti itu ya. Nah, kemudian apa nih yang kira-kira yang bisa Ibu, untuk Ibunya apa nih yang akan Ibu lakukan untuk ke depan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Untuk rencana kedepannya sih mungkin saya lebih belajar lagi atau lebih sharing bersama rekan-rekan guru, mungkin dari video-video yang ada di YouTube, dari PMM, mungkin dari Pak Wira nanti yang sudah berpengalaman mengikuti program guru penggerak. Siap Ibu, siap. Iya. Kapan pun siap membantu atau sharing lah gitu ya, berkolaborasi gitu ya. Jadi Ibu sudah merencanakan diri untuk lebih meningkatkan pengembangan dirinya ya, dengan mungkin pelatihan, webinar, dan juga tidak lupa berdiskusi, berkolaborasi sama teman segala bidang. Ya. Seperti itu Ibu ya? Iya. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, kemudian kapan nih itu akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya karena sekarang lagi suasana liburan, nanti Astukare
habis liburan kegiatannya secepatnya yang dilaksanakan. Ya, karena masih ya, libur hari raya Ibu ya. Jadi nanti setelah selesai libur hari raya anak masuk segera ya, luar biasa Ibu. Nah, dari itu, dari rencana Ibu tadi, apakah Ibu perlu dukungan? Mungkin dukungan dari siapa gitu, atau bagaimana Ibu bisa diceritakan? Ya, kalau untuk dukungan pasti ya Pak Wira nanti dukungannya pasti dari atasan, dari rekan-rekan sejawat, atau dari murid-murid tentunya. Ya, dari siswa. Ya, dari atasan, ya, kepala sekolah. Segala stakeholder-nya ya, dari atasan tentu pasti. Ya. Rekan sejawat, saya pasti dukung Ibu ya. Semoga nanti lancar Ibu ya. Nah, kemudian setelah Ibu tadi menyampaikan rencana pengembangan diri Ibu dan lain sebagainya. Nah, apakah nanti Ibu berkomitmen untuk melaksanakan rencana pengembangan diri tersebut? Apa yang Ibu sampaikan hari ini, apakah Ibu berkomitmen? Pasti berkomitmen, saya tuh lebih ingin memajukan, ingin belajar lagi untuk memajukan pendidikan di sekolah ini, untuk pendidikan di sekolah. Wah, luar biasa Ibu komitmennya, selain untuk penguat diri, juga untuk siswa tentunya siswa, ya, kebutuhan siswa, dan juga untuk pendidikan khususnya di sekolah kita ya. Ya, saya dukung Ibu terus ya. Nah, kemudian, nah Ibu, kita sudah banyak berbincang-bincang hari ini, dari perbincangan kita, gimana nih perasaannya Ibu? Seperti apa? Mungkin apa yang Ibu ingin ungkapkan setelah kita melakukan dari praobservasi, kemudian pakai pembelajaran, sampai pasca observasi hari ini, bagaimana Ibu perasaannya seperti apa? Perasaannya sangat lega ya, karena saya dapat mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik, serta mendapat solusi di mana kekurangan-kekurangannya di dalam pembelajaran. Ya, luar biasa Ibu ya. Semoga dengan kegiatan coaching kita hari ini, Ibu mampu artinya menemukan dari solusi dari permasalahan Ibu sendiri, mampu merefleksikan sendiri, mengembangkan diri, dan tentunya juga berdampak untuk kebutuhan belajar siswa. Seperti itu ya. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira cukup. Cukup ya. Nanti kalau ini kan sambil jalan sharing. Sama ya, siap-siap Ibu. Jadi kapanpun nanti Ibu mungkin perlu sharing dengan saya. Dengan saya, dengan rekan sejawat dan sebagainya, saya siap Ibu membantu. Sharing lah, berkolaborasi lah seperti itu Ibu ya. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih Ibu ya, dari sudah sudah saya mau ajak berbincang-bincang itu dalam coaching ini, dari praobservasi sampai ke observasi ini. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih.